Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah generasi baik, generasi postpay. Jika kita mendengar kata silaturahim, tentu di bulan Ramadan adalah bulannya silaturahim. Ingat, man ahabba ayub satolahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasir rahimahu. Jadi barang siapa ya yang ingin dilapangkan rizkinya, yang ingin dipanjangkan usianya yang berkah, hendaklah mereka menyambungkan tali silaturahim. Dan saatnya inilah tali silaturahim disambungkan. Dan jika kita lihat silaturahim itu mengandung arti bagaimana kita menyambung rahim. Rahim itu adalah kasih sayang, ya. Jadi bagaimana kita menyambung tali yang namanya kasih sayang antara sesama. Di mana kita di dalam zakat fitrah pun ya itu disilaturahimkan antara orang yang dilapangkan dengan orang yang disempitkan. Silaturahim ini penting sekali. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar esensi kita itu bertemu saja, tetapi kita itu bukan hanya kemudian asal menyapa, tetapi silaturahim itu adalah bagaimana yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal, yang tadinya mengenal hanya mengenal saja kemudian menyambung yang namanya kebermanfaatan, dan juga yang penting apa tadi, saling berkasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya saling empati, saling membantu, saling berbagi, dan saling memberi. Masya Allah, karenanya ayo mari sama-sama generasi baik, generasi postpay, ayo kita silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.